No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Inggit Megasari, guru SD dari Banjarbaru, akan mereview portal rumah belajar, yaitu sumber belajar dari kemdikbud.go.id. Saya menggunakan STT Speech to Text dari Google Doc yang sudah disediakan oleh Google Doc. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Inggit Megasari, peserta VCT Batch 5 Kalimantan Selatan, akan mereview sumber belajar pada portal rumah belajar mata pelajaran IPA kelas 6 SD dengan materi Gerhana Matahari. Bisa kita lihat terdapat beberapa menu meliputi pendahuluan, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, latihan, daftar pustaka, dan informasi. Pada salah satu menu pendahuluan, terdapat gambar yang sangat interaktif dan menarik. Mulai dari gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, maupun gerhana matahari cincin. Jadi, anak akan tertarik dalam mempelajari video pembelajaran ini. Jadi, anak akan tertarik dengan video pembelajaran ini. Salah satu contoh pada gerhana matahari total terdapat proses terjadinya gerhana matahari total yang disajikan dengan gambar visualisasi yang sangat baik meliputi matahari, bumi, dan bulan sesuai dengan tata letaknya terjadinya gerhana matahari total. Sekian review dari saya. Semoga sumber belajar dari rumah belajar bisa bermanfaat untuk kita semua. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.